Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Pilihan raya di Simpang Jeram. Akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, pengundi-pengundi akan mengundi pada pilihan raya di Simpang Jeram nanti. Ada yang kata, kerajaan PHBN akan menang. Ada yang kata, PAS pula tiada harapan. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel dari Sinar Harian, ini pasti satu keputusan ataupun tajuk berita yang mengejutkan kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional. Satu artikel dari sinarharian.com, PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram, kata seorang bekas ADUN. Wow, bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalan pengerusi Perikatan Nasional. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sungai Abong, Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh, menyifatkan angan-angan PAS yang mahu kembali merampas kerusi berkenaan yang kini dikenali sebagai Simpang Jeram sebagai sia-sia, kerana parti itu sudah tidak relevan di kawasan itu. Bekas ADUN PAS yang berkhidmat dua penggal di kerusi berkenaan berkata, ini kerana perjuangan PAS for All yang mesra kepada masyarakat bukan Islam kini sudah tiada apabila Tan Sri Nik Abdul Aziz nikmat meninggal dunia. Dulu, PAS sesuai dengan jiwa saya. Masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam. Bila ada PAS for All, itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat Cina, India. Luar biasa, kita tak jangka. Sangat sesuai dengan perjuangan saya. Tapi apabila Allahyarham Nik Abdul Aziz meninggal, slogan itu mati. Jadi PAS yang tinggal ini sedikit ekstrim dan hari ini nampak lebih ekstrim lagi dengan macam-macam isu Melayu, agama, raja-raja ataupun 3R dimainkan dan ini sudah tentu tidak sesuai di Simpang Jeram, katanya kepada Bernama. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, menurut anda, apa yang dinyatakan oleh bekas ADUN yaitu Dr. Sheikh ini, adakah kenyataan ini benar dan adakah anda setuju dengan kenyataan ini? Secara pribadi, saya setuju dengan kenyataan dari bekas ADUN ini. Dalam artikel ini lagi, beliau yang menjadi ahli PAS selama 36 tahun dan menjadi individu yang menubuhkan PAS di Bakri pada 1985 berkata, perkara itu jugalah yang membuatkan beliau tawar hati dengan PAS dan kini menyertai amanah sejak 2019. Dr. Sheikh Ibrahim berkata, perjuangan amanah yang turut bermula di Simpang Jeram pada 2015 adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa, lebih terbuka dan lebih bersederhana, sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin. Bila tak dapat sokongan Cina, maka isu 3R ini PAS akan main. Dan saya percaya selepas ini mereka akan jadi lebih ekstrim memandangkan BN dan Pakatan Harapan berada dalam satu gabungan yang lebih moderate, sederhana, DAP yang lebih sederhana, semua akan lebih bersederhana. Katanya, hasrat PAS yang mau melahirkan doktor kedua itu, yaitu kemenangan calon berlatar belakangkan pakar perubatan di Simpang Jeram melalui pendekatan kempen calon PN merawat dan mendekati pengundi sakit, hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata. Karena saya doktor dan anak tempatan di sini, berkhidmat di sini, daripada mula saya bertugas pada 80-an hingga hari ini. Walaupun saya sudah bersara, saya doktor berkhidmat dan calon berkhidmat dan memberi rawatan kepada penduduk di sini sepanjang saya jadi ADUN. PRK di Simpang Jeram dan Parlimen pula menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara PN
BNPH dan bebas dengan calon PH Nazri Abdul Rahman akan berdepan saingan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Mazri Yahya daripada PN dan calon bebas yang juga ahli perniagaan S. Jeganathan. SPR menetapkan pilihan raya kecil bagi kedua-dua kerusi itu diadakan serentak pada Sabtu ini. Jadi adakah di dua pilihan raya kecil ini bakal dimenangi oleh kerajaan ataupun PAS PN? Seperti yang dinyatakan oleh bekas adun ini, PAS sudah tidak relevan di simpang jeram. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya Ketua Polis Negara membuat satu lagi pendedahan ataupun pengumuman terkini yang pasti mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan kepimpinan Perikatan Nasional serta PAS. Kita juga tahu baru-baru ini berkaitan dengan isu 3R yang mengaitkan nama Presiden PAS. Dikatakan siasatan ucapan Abdul Hadi lengkap dihantar kepada Peguam Negara, satu artikel dari My Metro ataupun hmetro.com. PDRM, Polis Diraja Malaysia, sudah melengkapkan siasatan berhubung ucapan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa menyentuh isu 3R, agama, kaum, diraja dengan mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Ketua Polis Negara KPN, Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, kertas siasatan terbabit sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Kertas siasatan ke atas Abdul Hadi sudah diserahkan kepada Peguam Negara pagi tadi, katanya ketika ditemui di Majlis Penutup Fourth National Forensic Symposium for Law Enforcement 2023 di Maktab PDRM Ceras di sini hari ini. Saudara-saudara, dalam artikel ini lagi, terdahulu Harian Metro melaporkan Abdul Hadi selesai memberikan keterangan kepada pihak polis di pejabat PAS Pusat di Jalan Raja Laut pada 12.30 tengah hari pada 4 September. Keterangan berkenaan diambil bagi membantu siasatan berhubung ucapan Abdul Hadi yang dipercayai mempertikai kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas parti itu di Bakri Muar pada minggu lepas. Susulan itu, PDRM mengesahkan selesai merakam keterangan Abdul Hadi di pejabatnya di Jalan Raja Laut, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Nah, persoalan yang timbul, adakah Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, berkemungkinan ataupun berisiko untuk dikenakan akta hasutan? Nah, itu menjadi persoalan. Sebanyak 24 soalan dikemukakan kepada Abdul Hadi, namun beliau hanya menjawab 5 daripada soalan itu, manakala baki soalan akan dijawab di mahkamah. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Razaruddin mengesahkan sudah menyerahkan kertas siasatan terhadap Tun Mahathir Mohamad yang didakwa menghina institusi diraja kepada Jabatan Peguam Negara pada Selasa lalu. Nah, dua nama pemimpin yang terkenal, Hadi Awang dan juga Tun Dr. Mahathir, yaitu bekas Perdana Menteri, kedua-dua siasatan terhadap kedua-dua pemimpin ini, di mana kertas siasatan sudah diserahkan kepada AGC ataupun Jabatan Peguam Negara. Artikel ini pada September 7, 2023. Nah, saudara-saudara, menurut Anda apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah Hadi Awang dan Tun Mahathir berkemungkinan boleh dikenakan tindakan undang-undang? Sebab ini adalah berkaitan dengan isu yang amat serius, yaitu isu 3R. Tuan-tuan dan puan-puan, artikel hari ini dari My Metro, siasatan ucapan Abdul Hadi lengkap dihantar kepada Peguam Negara, dan begitu juga nama Tun Mahathir, siasatan ke atas Tun Mahathir juga sudah diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara.